Halo, di video ini kita akan belajar pangkis dari JGT48 dengan kunci yang sudah menyesuaikan dengan range vokal cowok supaya lebih nyaman dinyanyikan. Karena aslinya main di inter, cobalah kalau cowok kita mainnya di A minor. Jadi urutan kuncinya ada untuk membuka bagian ramnya itu A minor, C, F, sama G. Ulang lagi. Seperti itu intro, masuk ke bagian bait, itu ada A minor, dara, C. Itu polanya adalah ada A minor, C, lalu D, A, D, A gitu. Tapi buram sih minor apa enggaknya. Karena namanya juga lagu punk, jadi kan biasa cuma main di atas-atas doang gitu kan. Jadi gitu, D, A gitu. Coba ya. Gitu, tapi nggak sepenuhnya D, nggak sepenuhnya C, itu cuma kayak atas-atasnya doang gitu. Namanya juga lagu pangkish. Terus pre-chorusnya ada C, D, dan A minor. Masuk ke refrain, ada A minor, lalu F, lalu G. Lalu F, G, balik G. Kayak gitu. Ya gak sih. Habis itu udah, seperti pola-pola vertik bayangkan, lagunya akan ulang polanya ke yang awal lagi tadi. Lalu, setelah refrain kedua, ada bagian interlude. Di mana kuncinya adalah itu ada D minor, E minor, D minor, E minor, F, G, A. Nggak yakin ini A apa bukan? Sebenarnya kayak E tapi on as gitu, tapi ya udah, namanya juga kunci banting kan, pangkis itu selalu dengan kunci banting. Habis as lalu E. Gitu deh. Kayaknya kunci muter-muter di situ-situ aja. Jadi dengan demikian selesai sudah chord tutorial yang saya bisa kasih. Semoga video chord ini bisa membantu. Selamat mencoba.